Assalamualaikum, saya Farazona Mansur, pensyarah daripada KKTN Lenggong. Saya memilih untuk berkongsi berkaitan slot modul 5 yang diterangkan oleh Encik Nazri pada hari ketiga berkaitan tools keempat iaitu What Works. Kita ada empat tools in total iaitu What Is, What If, What Wow dan yang keempat What Works. Mari kita lihat lebih lanjut tentang What Works. Okey, jadi dalam memastikan produk atau sistem yang berkesan, kita boleh gunakan strategi customer co-creation. Strategi ini adalah di mana kita melibatkan pelanggan dalam mencipta penyelesaian yang memenuhi keperluan mereka. Actually, terdapat empat pendekatan yang boleh kita gunakan dengan melibatkan pelanggan dalam proses pelaksanaan produk ataupun sistem bagi kita dapatkan data awal mengenai keberkesanan produk ataupun sistem tersebut dalam kita menyelesaikan masalah pengguna. Pendekatan tersebut adalah melalui collaboration, tinkering, co-design dan submission. Jadi mari kita lihat setiap pendekatan dengan lebih terperinci. Kita mulakan dengan collaboration. Melalui collaboration, kita akan libatkan pelanggan secara langsung dalam membina produk ataupun sistem tersebut bersama-sama. Contoh yang paling mudah adalah Wikipedia, di mana pengguna Wikipedia boleh sama-sama edit konten di dalam Wikipedia tersebut. Dan konten tersebut pula memberi maklumat yang boleh digunapakai oleh semua pihak yang boleh akses kepada Wikipedia. Bagi pendekatan yang seterusnya adalah tinkering. Di sini kita membenarkan pelanggan untuk meminda desain sedia ada, tetapi pindaan yang boleh dibuat pelanggan adalah terhad dengan desain yang sedia ada. Contohnya, aplikasi Android, dia bagi pengguna dia memberi beberapa pilihan lah untuk mereka pinda desain konten phone masing-masing contohnya, tapi hanya dalam desain yang telah dihadkan. Jadi, kita boleh lihat pelanggan sendiri terlibat dalam melaksanakan produk phone mereka itu mengikut kehendak masing-masing. Okey, bagi pendekatan yang ketiga pula adalah co-design, di mana pelanggan dia perlu design konsep asas yang kemudiannya design tersebut akan diberikan kepada sesuatu syarikat yang akan disenarai pendek oleh syarikat tersebut. Okey, seterusnya syarikat itu akan terbitkan design tersebut. Contoh yang paling menarik kita boleh lihat dalam permainan Lego. Saya rasa semua orang tahu tentang permainan Lego. Okey, di mana pelanggan Lego actually mereka boleh hantar design asas yang mereka inginkan, okey, kepada syarikat Lego. Contoh mereka sukakan Harry Potter. So mereka boleh hantar design asas tentang Harry Potter, membina Harry Potter menggunakan Lego. Kemudian syarikat Lego akan senarai pendekkan sama ada sesuai ataupun tidak dan akan menghasilkan design itu, okey, yang mana design itu dibuat sendiri oleh pelanggan. Okey, di sini kita boleh nampak bagaimana Lego menghasilkan produk yang betul-betul diperlukan oleh pelanggan. Oleh itu, tak hairanlah kita lihat Lego lebih popular berbanding range produk-produk mainan yang lain, contohnya Martel. Okey. Dan pendekatan yang keempat adalah submission. Dalam pendekatan ini, pelanggan akan menyerahkan design akhir kepada sesebuah syarikat yang mana design tersebut akan digunakan oleh pihak syarikat tersebut untuk tujuan masing-masing. Contohnya, bagi tujuan commercialization. Okay, so di sini kita boleh lihat macam contoh kita menghantar penyertaan membuat logo. Okey, kemudian syarikat itu memberi hadiah kepada kita kerana kita menang penghantaran logo dan logo kita itu digunakan untuk tujuan commercialization. Okey, apa kata sekarang kita lihat bagaimana customer co-creation ini boleh kita laksanakan dalam aktiviti-aktiviti atau proses yang melibatkan pihak college dan pelanggan kita iaitu pelajar. Contoh general yang ingin saya bawakan kepada semua adalah berkaitan aktiviti pada Minggu Pelajar. Okey, sebesikit tentang Minggu Pelajar.
Minggu pelajar adalah minggu yang dipenuhi dengan aktiviti-aktiviti yang bukan akademik yang disertai oleh pelajar, di mana pelbagai aktiviti diadakan kebiasaannya adalah di bawah kelolaan Majlis Perwakilan Pelajar ataupun MPP dan di juga atas kelulusan pihak kolej. Jadi mari kita lihat bagaimana customer co-creation boleh dilaksanakan bagi aktiviti Minggu Pelajar. Jadi melalui pendekatan collaboration, pengurusan kolej dan juga MPP boleh merancang bersama mengenai aktiviti yang akan dilaksanakan sepanjang minggu tersebut. Hasilnya adalah aktiviti-aktiviti yang dibuat adalah mengikut kepada keperluan para pelajar dengan kerjasama pihak kolej. Okey, melalui pendekatan kedua pula iaitu tinkering, pengurusan kolej boleh membenarkan Majlis Perwakilan Pelajar untuk meminda jadual minggu aktiviti mengikut keperluan para pelajar tetapi terhad dalam skop yang telah ditetapkan. Di sini, apa yang kita boleh lihat adalah hasilnya jadual aktiviti itu nanti adalah mengikut kepada kehendak pelanggan kita iaitu pelajar tetapi masih dalam kawalan kita sebagai pihak kolej. So what we can see here is win-win situation. Okay, bagi pendekatan ketiga iaitu co-design, okay, di mana terdapat banyak aktiviti di dalam minggu aktiviti itu sendiri adalah boleh terhasil dari rekaan Majlis Perwakilan Pelajar itu sendiri. Okay, di mana MPP boleh reka aktiviti, okay, yang mereka rasa perlu, okay, dan dihantar kepada pihak pengurusan kolej untuk kita pantau, okay, untuk kita lihat mana yang sesuai dan kita meluluskan aktiviti tersebut, maka aktiviti itu akan boleh dilaksanakan di dalam minggu aktiviti pelajar. Okey, dan bagi pendekatan yang terakhir iaitu submission, okey, dalam minggu aktiviti tersebut pihak kolej boleh mengadakan pertandingan membuat video promosi aktiviti kolej, di mana dalam pertandingan ini pelajar menghantar video yang dihasilkan oleh mereka sendiri sepanjang minggu aktiviti untuk mempromosikan kolej. Jadi pemenang daripada kalangan pelajar akan diberi hadiah oleh pihak kolej dan video mereka akan digunakan untuk tujuan promosi kepada pihak kolej. Okey, seterusnya kita akan tengok apa manfaat bila kita buat co-creation iaitu kerjasamalah dengan pelanggan dalam menghasilkan sesuatu produk atau proses bagi menyelesaikan masalah pelanggan kita. Okey, yang pertama, apa yang kita boleh lihat melalui kaedah co-creation, idea-idea dapat dihasilkan dengan lebih cepat sebab contohnya dengan kerjasama, okey, banyak kepala yang berfikir, cepat idea keluar. Okay, dan yang kedua pula, okay, sesuatu produk ataupun sistem yang dibangunkan untuk pelanggan, okay, possibility untuk ada isu-isu berbangkit, okay, selepas produk itu dikeluarkan adalah tinggi, okay, jika kita tidak betul-betul buat full research tentang sesuatu produk. Jadi dengan kaedah co-creation ini, sesuatu isu berbangkit akan boleh ditangani dengan lebih awal. Okay. Untuk yang seterusnya, jika kita mengadakan co-creation di mana kita melibatkan pelanggan, okay, dalam menghasilkan sesuatu produk ataupun sistem, okay, kita boleh dapat pelbagai pandangan, okay, daripada pelbagai sudut. Okay. Daripada situ baru kita akan nampak satu penghasilan produk yang boleh dikatakan terbaik bagi keperluan pelanggan kita. Okey, dan ini sekaligus okey mempercepatkanlah penjanaan idea seperti yang pertama tadi. Okey, bagi yang seterusnya, okey, untuk kaedah co-creation ini, manfaat yang paling besar juga adalah di mana sesuatu keputusan yang strategik boleh dibuat dengan lebih pantas. Okey, sebab kita nak keluarkan sesuatu produk ataupun sistem memang untuk pelanggan kita beli. Okay, jadi sesuatu yang dibincangkan itu, okay, akan lebih strategik, maka dapat menghasilkan produk yang memang mampu dijual. Okay, kemudian seterusnya, dengan kaedah co-creation kita boleh mengurangkan risiko kegagalan kerana
Dengan kaedah co-creation, kita berbincang bersama pelanggan. Ia melibatkan pelanggan yang ingin produk itu. Maka risiko untuk produk itu gagal dijual kepada pelanggan boleh dikurangkan. Okey. Yang seterusnya, manfaat co-creation juga, dia melibatkan kreativiti yang lebih meluas dan bebas. Kerana apa? Kita melibatkan pelanggan dalam hal ini. Maka idea-idea yang datang tidak terhad daripada sudut syarikat yang ingin menjual, malah daripada sudut pandangan pengguna itu sendiri. Okey, dan yang terakhir, dengan co-creation kita boleh selarikan produk dengan permintaan pelanggan sesuailah dengan konsep co-creation itu sendiri, di mana melibatkan pelanggan dalam menyelesaikan sesuatu masalah ataupun menghasilkan produk. Oleh itu, sebagai penutup, sekali lagi saya ingin menekankan empat kaedah co-creation, iaitu collaboration, tinkering, co-creation dan submission. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum.